Ya Bang, mungkin bisa diceritakan sedikit kesan-kesan yang ada selama di PON di Aceh, misalnya Aceh Barat ini seperti apa? Terima kasih untuk kesan-kesan kami dari PON di Aceh sendiri, PON di Aceh sampai saat ini secara normatif memang sudah berjalan dengan baik. Mungkin hanya ada beberapa yang pas-pas yang mesti memang ditingkatkan dalam pelaksanaan, terutama dalam penyiapan dari venue, kemudian dari konsumsi dan transportasi. Memang tidak terlalu banyak, tapi memang itu sedikit-sedikit yang memang bisa terbaik. Kita membawa pulang emas atau seperti apa? Untuk DKI Jakarta sendiri di cabang handball di nomor 2 emas, baik kita dan putri. Putra sendiri kemarin mengulang kembali perolehan emas di PON Papua dan putri dari perunggu menjadi emas. Jadi di eksibisi terakhir siapa menang? Untuk di eksibisi terakhir ini cabang bola tangan pasir, untuk DKI Jakarta belum bisa untuk maju ke babak berikutnya, jadi kita gugur di babak berikutnya. Izin nama abang siapa? Saya Fikri, nama saya dari Nandolik.